apakah tanah yang telah diwakafkan bagi tanah yang telah diwakafkan begitu lama dan diketahui oleh masyarakat minta mama, bisakah ahli warisnya mempersoalkan tanah wakaf itu? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hakikat tanah wakaf dia berwakaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani mengambil tanah yang sudah diserahkan kepada Allah? Maka itu perlu ketajaman mata hati, kekuatan iman, dan keikhlasan yang tulus pada Allah. Jadi tidak usah ribut, itu persoalannya kembali kepada urusan dia dengan Allah. Nah, kalau ada hak umat yang sudah ada di tanah wakaf itu, jika tanah wakaf ditariknya oleh ahli warisnya, sudah ada aset umat di dalamnya, maka itu perlu diselesaikan persoalannya. Bagaimana dengan aset ini dan yang lainnya? Hati-hati, sesuatu yang kita ambil dari Allah itu ada kalanya berstatus kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kalau seandainya tadi memang tidak syar'i, wakafnya tidak syar'i, nah itu kembali ditelaah dengan baik. Tapi kalau wakafnya sudah syar'i dan itu tadi saja menggeser batas tanah orang, dilaknat oleh Allah. Apalagi mengambil yang milik umat dan milik Islam yang sudah diberikan kepada Islam. Arti wakaf itu apa? Wakaf itu artinya abadi. Diabadikan. Dihapus dari kepemilikan pribadi, diabadikan jadi milik Allah dan milik umat. Itu namanya wakaf. Kita sekarang bercampur wakaf, ada masjid, saya lihat dalam sholat wakaf infak sedekah, wakaf infak sedekah dalam Jumat, itu enggak boleh. Dana wakaf, dana infak, dana sedekah dengan infak sama. Dengan wakaf boleh campur. Wakaf itu harus jadikan yang abadi, bangunan yang bertahan lama. Infak operasional boleh, wakaf jangan dijadikan operasional. Jadi enggak boleh digabung, ya. Ini kesalahan-kesalahan dalam masjid nih, Pak. Ada kesalahan lain dalam masjid, kalau meninggal mayat jenazah, orang mau sholat Jumat, dia taruh mayatnya di depan, menunggu nanti mau disolatkan setelah Jumat. Terus orang bikin saf di belakang mayat, itu enggak boleh. La tusalli ilal qabri, alo la tusalli alal qabri. Jangan kamu sholat menghadap kuburan, jangan kamu sholat di atas kuburan. Apa maksud menghadap kuburan dilarang di atas kuburan? Karena ada mayatnya. Karena ada mayat. Ini enggak boleh orang sholat ruku. Kenapa sholat jenazah enggak pakai ruku? Enggak boleh ruku pada orang yang sudah meninggal. Enggak boleh. Nah, jadi kalau kesalahan masjid itu ditaruh di depan. Kalau ada mayat, taruh saja di belakang. Enggak bakal hilang. Ya. Waktu hidupnya dia sholat pilih belakang. Ini nah, waktunya hidup sholatnya sah belakang terus. Hah? Dengan ceramah. Nah, itu. Masa kalau dikau mati ditaruh depan. Ini enggak boleh ya, itu pelanggaran-pelanggaran dalam masjid.